Beredar di media sosial video hasil rekaman CCTV aksi tidak terpuji sesama pengendara motor. Tertera dalam video itu, kejadian tersebut terekam pada hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 23.19 waktu Indonesia Barat. Video aksi tersebut sesama pengendara motor itu terekam CCTV dari rumah warga di Jalan Kelud Raya Semarang. Korban berinisial FA yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni S. Lumbatoruan mengatakan, kejadian bermula saat tersangka bersama dua rekannya yaitu Dani Surya dan Jimmy Wisudawan berbonceng mengendarai sepeda motor melawan arah di Jalan Kelud Raya. Kemudian saat berpapasan dengan korban, ada sedikit senggolan antara motor korban dan pelaku. Kini, pelaku terkena pasal yang dipasangkan, pasal 351 KUHP, ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara.